Setelah berhasil menerobos hutan bambu untuk menemukan situs Kaliworo A, kini giliran kami menyambangi tetangga terdekatnya, yaitu situs Kaliworo B. Meskipun belum bisa diprediksi apakah ada hubungan pada kedua situs yang letaknya berdekatan ini. Tidaklah sulit untuk menemukan letak situs Kaliworo B ini, karena letaknya yang tepat berada di pinggir jalan utama dengan papan petunjuk yang sangat besar. Tidak seperti situs Kaliworo A yang mengharuskan kami berjuang menerobos hutan bambu untuk menemukannya. Situs ini termasuk dalam wilayah administrasi Dusun Pacitan, Desa Ngeplak Seneng, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya di tepi barat aliran Sungai Woro yang berhulu di Gunung Merapi. Situs ini berupa reruntuhan candi tunggal yang menghadap ke arah barat, berukuran kecil yaitu 3,5 meter x 3,5 meter. Apabila dilihat dari ukuran dan arah hadap, bisa diperkirakan bahwa candi ini dulunya digunakan sebagai candi pendarmaan untuk pejabat tingkat wanua atau desa. Namun apabila dilihat dari letaknya yang berada di dataran tinggi, bisa juga diperkirakan sebagai candi pendarmaan untuk Brahmana. Terdapat susunan teras di sebelah barat yang diperkirakan adalah bagian kaki candi yang digunakan sebagai tangga masuk ke dalam bilik candi. Sangat disayangkan, susunan batu-batu di situs Kaliworo B ini terkesan acak-acakan dan asal tumpuk. Seperti yang kita lihat, susunan tiap lapisnya hampir tidak ditemukan ketepatan pola struktur yang pas antar batunya. Ada satu hal yang menyita perhatian kami di sini. Di bagian selatan reruntuhan candi ini, terdapat yoni kecil yang bagian atasnya terlihat aneh. Seharusnya, yang biasa diletakkan di atas yoni adalah lingga sebagai pasangannya. Namun, pada candi ini, bagian atas yoni ditumpuk dengan kemuncak atau bagian atas candi yang berbentuk meru. Hal ini tidak bisa dibenarkan, karena dalam rekonstruksi bangunan candi, tiap bagian harus benar-benar sesuai. Setiap bangunan candi mempunyai makna tersendiri. Apabila bukan pasangannya, ya tidak boleh dipasangkan. Lagi-lagi kami dibuat miris melihat kondisi benda cagar budaya ini. Terlihat sampah, lumut, dan rumput-rumput liar yang tumbuh menutupi permukaannya. Kontras dengan papan bertuliskan bahwa cagar budaya ini dilindungi undang-undang. Tapi faktanya, candi ini tidak cukup terlindungi dari kerusakan alam. Apabila batu-batu ringkih ini bisa menangis, pastilah sudah mengemis belas kasih. Tapi tak akan habis suara kami untuk selalu menyerukan pelestarian terhadap peninggalan leluhur. Salam budaya.